Okay, halo teman-teman, gimana kabarnya? Lama nggak jumpa. Hari ini perdana aku main YouTube lagi ya, setelah lama nggak upload. Karena hari ini, di konten hari ini, aku mau nunjukin nih, aku punya hobi baru, gitu ya, yaitu main cupang nih. Kok bisa, gitu ya, karena akhir-akhir ini, ya aku sedikit cerita ya, banyak banget, lagi hype banget, kayaknya cupang lagi naik lagi. Orang-orang banyak yang di Instagram, di YouTube itu, kayak show cupang, jualan cupang, alhasil. Aku nih kayak tertarik gitu ya guys ya, jadi iseng-iseng nih ya, karena pikir kayak cantik juga kalau ada cupang di rumah. Jadi akhirnya aku belilah 3 ekor cupang yang murah, cuma 15 ribuan, sama aku beli tempatnya yang kaca juga gitu ya, di rumah. Malam-malam ketika ngeliat kasih lampu, kayaknya cantik juga ya. Nah, dari situ nih, ya kan, gara-gara kita iseng-iseng jadi keterusan, ya kan. Jadi akhirnya aku coba nih buka Instagram gitu ya. Aku lihat-lihat yang jual-jual cupang di Samarinda. Ada lelang ternyata gitu ya. Aku coba-coba ikut ngebit. Dan ternyata menang nih. Jadi naik nih ya. Jadi harga yang 15 ribu cupangnya naik ke 75 ribu. Naik 100 ribu, 150 gitu ya. Besoknya lagi. Aku iseng lagi ke toko-toko ikan gitu ya. Nemu cupang. Kan 250 ribu beli lagi. Pikirnya ya pengen hias macam-macam di rumah. Sampai hari ini gitu ya, ini udah mau 2 minggu, dan ternyata setelah aku hitung-hitung kaget sendiri guys. Jadi aku udah punya sekitar 16 cupang yang beda-beda macamnya gitu ya. Dan setelah aku hitung-hitung gitu, ternyata ini lumayan juga ya, gak kerasa. Tapi namanya kita suka ya mau gimana lagi gitu ya. Dan aku sekarang nih, nah tujuan aku bikin konten hari ini tuh aku mau show nih, cupang-cupangku nih yang aku suka gitu ya. Ayo aku tunjukin. Nah guys, jadi ini ya, ini sebagian di sini. Kemarin aku baru beli cupang, nggak juga, aku beli akuarium nih, semua nih lengkap buat ikan hias juga ya kan. Dan aku mau tunjukin satu-satu cupangku nih ya. Di sini ada kayak cupang yang female ya, kini multicolor, macam-macam. Ini ada yang female yang Nemo, ini ada male yang Cooper gitu, dia warnanya kayak apa sih namanya, kayak warna-warna metal, warna-warna emas gitu ya. Ini ada, ini Nemo juga. Kemudian ini aku baru lelang nih. Ini baru aja kemarin Musa aku lelang. Ini murah sih, cuma karena dia belum selesai mutasi ya. Ini warnanya belum keluar semua. Tapi ini namanya Avatar Cooper Gold. Nanti kita tunggu mungkin bulan depan kalau dikasih daun ketapang. Katanya bakal, apa sih, bakal keluar warna mutasinya, bakal keluar. Semoga aja ya. Terus di belakang sini ada lagi nih, ini blur yang mahal nih kemarin. Lumayan nih, 250.000 ya, yang dia badannya ngeblok putih, terus ekornya itu biru. Ini juga sepasang. Ini ya. Ini mana? Ini. Kelihatan enggak? Sama satu jenis. Terus ini ada crown tail, ini aku lelang juga. Kemudian ini ada candy multicolor. Nih. Ini. Cantik sih ini, aku suka banget ini. Mana nih? Cantik nih. Nah. Ini 2 minggu ini baru hasil sebagian ini, dan aku sering juga di sana. Nah, hari pertama aku beli 3 ini. 15.000, sorry, ini sama ini. 15.000-an. Besoknya aku beli yang ini nih. Yang udah gede full 100.000 kemarin. Ya, gitulah. Oke, terus ini ada lagi nih. Nah, ini yang male, ini ada yang Black Cooper, dia warnanya full, apa sih namanya, kayak badannya hitam, mana, badannya hitam, terus tapi atasnya kayak Cooper-Cooper gitu ya. Kemudian ini ada Nemo Galaxy nih, gitu. Oke, rada nggak jelas ya, tapi gitu ya, nah berawal dari iseng gitu akhirnya, jadi suka nih, setiap hari kayak pagi, siang, sore, malam tuh aku pantengin terus tuh ikan-ikan cupang. Sampai aku ngeliat-liat YouTube, banyak-banyak belajar juga ya, bedakan jenis, bedakan gimana jantan betina. Sampai itu nemu-nemu video nih kayak cara breeding ikan cupang dan sebagainya. Karena aku pikir aku juga punya ikan cupang yang sepasang-sepasang, why not aku gak coba gitu ya, iseng. Dan ternyata guys, aku lakukan.
Jadi aku iseng gitu ya buat breeding. Awalnya kan kayak nggak tahu gitu ya. Nah jadi kayak tadi kalau kalian lihat, aku tunjuk lagi deh. Jadi ini kenapa dipisah? Karena ini baru diangkat. Dua ini itu jantannya itu habis dikawinin nih. Yang ini Nemo Galaxy sama Nemo juga yang tadi di sana, ya kan? Itu ada juga sama ini yang Black Cooper dikawinkan juga sama Nemo yang ada di sini. Yang ini nih. Nah, itu. Masih banyak belajar banget sih. Kenapa sih dikasih air biru? Katanya kalau habis kawin tuh ada yang rusak. Kayak gini nih. Ada rusak nih ekor-ekornya kan. Itu katanya dikasih air biru itu buat ikan itu kayak biar bisa sembuh lah dari luka-lukanya kayak gitu ya. Nah, sekarang aku mau nunjukin ini hasil anakannya yang aku coba breedkannya. Ini ada adikku nih. Halo. Jadi ini dua ya. Yang kemarin yang pertama Nemo X Nemo Galaxy nih, aku kasih jelas ya. Cuma iseng nih guys. Dan ternyata ini hari ke-4, berarti ini kan tanggal 1. Sekarang tanggal 6. 6 ya? Nah, pokoknya gitulah. Ini ada anak-anak ini, guys. Jadi, waktu pertama kali aku nge-breed kemarin, itu sempat give up. Karena kan, ini ya, katanya sehari itu biasanya sudah, apa sih namanya, sudah ada telurnya ya. Ternyata nggak ada nih, itu. Jadi, kemarin tuh mau give up ya. Katanya ada telur tapi nggak ada. Hampir mau aku angkat gini. Aku itu pagi aku ngeliat hampir mau aku angkat. Pas siang-siang aku ngintip. Ternyata kok kayak ada jatuh-jatuh telur ya. Ternyata pas aku ngintip di lubang kecil itu mereka lagi kawin. Wah, pertanda nih ya kan. Dan dari dua indukan yang aku kawinkan gitu. Yang sebelah itu belum kawin-kawin juga. Wah, kayaknya nggak bisa nih aku pikir buat nge-breed nih. Dan ternyata yang satunya siang, malamnya itu yang satunya yang Black Cooper itu. Black Cooper itu yang hitam tadi itu kawin juga. Jadi yang satunya itu kawinnya siang, yang satunya malam. Berarti nggak sampai sehari. Dan aku tunjukin yang satunya ya. Nah ini yang Nemo X Black Cooper gitu ya. Ini juga ada, cuma ini nggak banyak nih. Entah karena masih baru banget. Mana nih? Cuma kelihatan. Nah ini kan satuan nih dia nih. Nih yang gerak-gerak nih. Mana lagi nih? Nih. Nih yang kayak jentik-jentik gitu ya. Nih. Nih. Itu ya, dia gak banyak. Yang aku bikin bingung ini kok bisa beda ya, padahal di taruh tempat yang sama. Jadi kayaknya sih faktor ini ya, faktor indukan juga ya. Kalau aku lihat-lihat sih kayaknya beda, karena satu yang umurnya sudah 4,5 bulan, mau 5 bulan, satunya itu baru 4 bulan mungkin, karena aku coba. Ya, mungkin itulah. Jadi ini video rada-rada nggak jelas sebenarnya ya, cuma aku mau kasih tahu aja hobi-hobi baruku gitu ya, hobi baruku untuk main-main di Cupang, sekedar senang aja. Nah, aku sempat mikir sih, karena kan kalau aku lihat tadi ya, itu yang Nemo, X Nemo Galaxy yang di wadah besar tadi, itu aku lihat sekitar ada 400-an mungkin anaknya. Itu kalau jadi semua. Dan kalau aku lihat dari YouTube, itu katanya sih nggak banyak yang bagus. Jadi mungkin nih ya, aku nggak tahu juga ya ke depannya, mungkin nih siapa tahu anaknya bagus-bagus, keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Siapa tahu nanti nih, kalian ada yang suka, kalian bisa kontak. Atau mungkin nanti aku minta adikku kah atau siapa gitu untuk bikin Instagram khusus cupang-cupang nih sambil belajar gitu ya. Jadi gitu ya. Tujuan kontennya aku cuma mau kasih tahu gitu ya. Kadang kalau misalnya kita suka sama sesuatu, kita hobi sama sesuatu itu kadang kita tutup mata gitu ya. Tapi kadang dari hobi-hobi gitu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghasilkan gitu loh ya. Ya aku juga awalnya kan cuma pengen gini ya, aku cuma pengen
di cupang, cuma pengen hias, tapi tiba-tiba kepikiran buat ngawinin nih. Nah, kemungkinan itu besok aku mau coba lagi kawinkan yang jenis candy multicolor sama candy multicolor gitu, ya kan? Jadi banyak gitu ya, banyak gitu, nanti mau dijual atau mau ditaruh di akuarium itu nggak masalah. Itu aja sih. Jadi video ini cuma buat menghibur, cuma pengen bagi-bagi aja sih. Ya, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. See ya.